Walaupun jauh di tanah seberang, nampaknya bekas pembantu pribadi kepada Datuk Sri Vida ini masih mengambil tahu hal semasa yang melanda bekas majikannya itu. Ahmad Iqbal Zulkifli memberi pandangan pribadi di instastorynya berikutan isu kontroversi yang sedang hangat diperkata orang ramai tentang Vida di media sosial. Menurut Iqbal, usahawan selebriti ini menganggap Vida mempunyai penyakit narcissistic personality disorder kerana sering membuli orang demi naikkan nama sendiri. Menerusi penjelasan Iqbal mengenai ciri-ciri penyakit mental ini di media sosialnya, seolah-olah menggambarkan bekas majikannya itu menghidap penyakit tersebut.